Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur, khususnya kepada Profesor Datuk Dr. Zainal Klein atas kesudian mereka mengundang saya untuk menyampaikan ucapan ini dalam program syarahan kursi Tun Abdul Ghaffar Baba di Universiti Pendidikan Sultan Idris ini. Pihak penganjur meminta saya bercakap tentang soal kemiskinan Bumi Putra, soal penguasaan ekonomi oleh Bumi Putra dan tindakan dasar awam untuk menangani masalah ekonomi Bumi Putra untuk masa depan. Isu-isu ini memang sentiasa menjadi bahan perbahasan dan kajian oleh pelbagai pihak di negara ini sejak 52 tahun dahulu hingga sekarang. Tetapi walaupun telah banyak usaha dilakukan oleh kerajaan, misalnya melalui dasar ekonomi baru, kaum Bumi Putra atau orang Melayu masih tetap merupakan kaum majoriti yang tertinggal dalam bidang ekonomi negara. Dianggarkan kira-kira 60% daripada penduduk miskin atau penduduk berpendapatan rendah di negara ini adalah orang Melayu atau kaum Bumi Putra. Di manakah kesilapannya? Adakah dasar pembangunan ekonomi negara salah? Atau kerana dasar yang ada itu tidak dilaksanakan dengan betul, dengan tegas dan jujur oleh pihak-pihak yang diamanahkan untuk menjalankan tugas itu? Kita boleh bercakap panjang lebar tentang sistem dan dasar ekonomi negara dengan mengemukakan pelbagai teori, formula dan cadangan untuk menangani masalah ekonomi Bumi Putra atau untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekonomi dan sosial tanpa mengira kaum. Tetapi bukankah dasarnya sudah ada, iaitu dasar ekonomi baru? Kadang-kadang kita membuang masa dan tenaga membincangkan masalah ini berulang-ulang kali, tidak habis-habis. Maka setelah saya berfikir-fikir panjang tentang topik-topik yang dicadangkan oleh pihak penganjur itu, akhirnya saya membuat keputusan, lebih baiklah saya tidak bercakap tentang perkara itu secara langsung ataupun secara khusus, kerana soal-soal itu sentiasa berlaku dan berkembang, tidak kesudahan. Saya fikir lebih baiklah saya bercakap tentang puncanya yang pokok, yang sebenar, punca yang selalunya tidak disedari dan tidak terfikir oleh kebanyakan orang, iaitu punca yang timbul daripada masalah dan krisis kepimpinan manusia dan negara. Apabila berlaku masalah kemiskinan atau krisis ekonomi, orang biasanya mencari puncanya dari dalam sistem ekonomi itu atau dari kesilapan dasar ekonomi dan keuangan kerajaan. Orang tidak bertanya, tidakkah krisis itu berlaku kerana masalah moral manusia, kerana ketamakan dan kerakusan manusia, atau disebabkan kelemahan para pemimpin? Kita tahu dalam sejarah manusia banyak huru-hara dan krisis dalam masyarakat atau di sesebuah negara disebabkan negara itu diperintah oleh pemimpin jahat, pemimpin yang tidak bermoral, yang rakus, gila kuasa, zalim, tidak memikirkan tentang kebajikan rakyat. Walau macam mana baik sekalipun sistem dan dasar negara dalam bidang apapun, baik ekonomi atau sosial, baik sistem undang-undang dan kehakimannya dan lain-lain lagi, jikalau manusia yang memimpin, yang mentadbir
dan menguruskan negara tidak cekap, tidak bersih, tidak amanah, tidak bermoral dan berbudaya tinggi, segala sistem dan dasar yang baik itu hancur, diselewengkan oleh para pemimpin yang korup dan yang hanya mementingkan diri sendiri dan kuasa mereka. Beberapa banyak pemimpin seperti itu akhirnya terpaksa digulingkan oleh rakyat atau dibunuh atau disingkir melalui rampasan tentera. Itulah nasib yang menimpa Shah Iran dan Marcos dari Filipina. Dan banyak lagi yang tidak perlu saya sebutkan nama-namanya di sini. Saudara-saudari sekalian pun tentu tahu. Saudara sekalian, firman Allah yang bermaksud dan saya sebut, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, yakni kebaikan, dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah Ali Imran ayat 104. Inilah petunjuk Allah kepada umat dan pemimpin umat Islam dipilih oleh Allah sebagai umat Khalifatullah, umat yang diamanahkan untuk menjadi pemerintah di dunia, dan diberi petunjuk tentang sifat-sifat kepimpinan yang benar. Maka jika manusia mematuhi dan mengamalkan petunjuk itu, pastilah mereka akan menjadikan umat muflihun, iaitu umat yang berjaya di dunia dan di akhirat. Untuk menjadi khalifah Allah atau pemimpin umat, si pemimpin itu pertama-tama hendaklah tahu memimpin dirinya sendiri sebelum dia layak memimpin orang lain atau menjadi ketua negara. Khalifah Allah yang pertama di dunia ialah Nabi Adam. Adam dikurniai akal untuk mengetahui nama-nama alam. Maksudnya, dia diajari ilmu dunia. Sedangkan ilmu itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Mulai dari peristiwa itulah, di dunia ini terdapat dua golongan umat atau makhluk. Yang satu umat beriman yang mengajak dan memimpin manusia ke arah kebajikan atau kebaikan. Yang satu lagi ialah makhluk yang diwakili oleh iblis, iaitu makhluk tidak beriman yang sentiasa mengajak manusia ke arah kemungkaran.